Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Universitas Pakuan pada Kamis 1 Desember 2022 yang digelar di Sentul International Convention Center, Sentul, Jawa Barat. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Pakuan, Profesor Dr. Didik Noto Sujono dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Pakuan. Rektor Universitas Pakuan Profesor Dr. Didik Noto Sujono menyampaikan, Dasko sudah menjadi dosen tetap di Universitas Pakuan sejak tahun 2019. Dirinya juga menyampaikan, sebelum dikukuhkannya menjadi guru besar dalam bidang ilmu hukum, Dasko telah melewati berbagai tahapan. Ya, tentunya sangat luar biasa sambutannya ini. Karena dengan Pak Prof. Dasko itu sudah menjadi dosen di Universitas Pakuan sejak tahun 2019. Dan dia dosen tetap. Alhamdulillah pada zaman sebelum saya di rektor itu, Prof. Bibin ini, yang kemudian dia menjadi, dikukuhkan diajukan ke tempatnya, LDD ya, itu bulan tahun 2019 juga ya. Kemudian masih upaya proses panjang, belum melalui proses yang panjang sekali. Jadi bukan langsung jadi gitu, bukan. Dan mulai tahun diulang lagi, kalau nggak salah ada 2022, diulang lagi. Alhamdulillah Agustus sudah mulai upaya proses, kemudian bulan September itu nggak ngasuh sudah dikukuhkan dari SK sudah ada. Dari Sentul, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.